Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra didampingi sejumlah pejabat utama melakukan peninjauan kegiatan bakti kesehatan pengabdian 34 tahun Akabri Angkatan 89 yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bangka Belitung, Rabu 23 Agustus 2023. Salah satu kegiatan yakni operasi mata katarak yang diikuti oleh puluhan warga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dalam menghilangkan gangguan katarak. Secara langsung Kapolda beserta rombongan melihat proses operasi yang dilakukan oleh dokter spesialis dibantu oleh tenaga kesehatan gabungan dari TNI Polri. Kapolda mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Hari ini kita melaksanakan operasi katarak. Tadi saya dengar ada 22 ya, pasien yang akan dioperasi katarak secara gratis. Dan tentunya ini sasaran kita adalah orang-orang yang memang tidak mampu. Kita jemput, kita bawa ke sini untuk kita operasi. Kapolda menambahkan dalam bakti kesehatan nantinya juga akan dilakukan kitanan massal, pengobatan massal, bedah minor dan pembagian sembako. Masyarakat nantinya akan dijemput oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa di desa-desa untuk dibawa menuju ke tempat kegiatan guna mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan paket sembako. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan operasi katarak gratis ini. Kapolda terus mendorong agar TNI Polri dapat terus memberikan pengabdian tiada henti bagi negara, serta membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan. Liputan Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan.